Halo, saya Renner. Saya dari Arer Goldfish, salah satu reseller Goldfish dari Tangerang Selatan. Saya pribadi mulai menyukai Mas Koki sebenarnya udah lama ya. Sebenarnya udah dari zaman sekolah pun sebenarnya sudah suka sama jenis ikan ini. Nah, cuman kira-kira di tahun 2014-2015 lah mulai dibilang langsung terjun untuk dagang ikan sih enggak ya. Cuman seenggaknya pada saat tahun 2014 sampai 2015 itu saya belajar mengenal ikan Mas Koki yang kualitas itu seperti apa sih. Nah, dari kira-kira tahun 2014 sampai 2015 itu akhirnya mulai banyak belajar dan akhirnya berjalan awal bisa sampai berdagang ikan itu ada di sana. Kenapa ikan Mas Koki? Kalau saya pribadi, ikan ini sangat menarik ya buat saya, karena kita bisa lihat dari jenis yang jambulnya kriwel-kriwel, dari rancu dan oranda, itu udah pasti sebetulnya sudah jelas lah kenapa banyak orang yang menarik, sangat tertarik dengan ikan-ikan ini, karena yang pertama tuh lucu. Tapi banyak juga yang suka dengan jenis yang lain karena bentuk badannya pun berbeda gitu loh. Nah, cuman kenapa kalau bisa dibandingkan dengan ikan yang lain, menurut saya sih Mas Koki salah satu ikan yang paling lucu di antara yang lain sih ya. Sebenarnya kita kalau sudah berbicara tentang perbedaan, berarti kita sudah harus masuk ke kualitas. Karena semua yang membedakan ya adalah kualitas sebetulnya. Banyak sebenarnya hobis-hobis baru atau customer-customer pun banyak nanya gitu. Kok saya biasa beli di toko ini atau di pinggir jalan gitu. Kok harganya segini ya? Kok di tempat ini kok harganya segini ya? Nah, sebenarnya itu pembelajaran untuk edukasinya juga bagus ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, justru sebenarnya kalau saya pribadi pengen si hobis itu yang bertanya apa bedanya, itu mereka sekalian belajar. Jadi ketika mereka sudah belajar, mereka mengerti apa beda di kualitasnya itu, mereka akan tahu akhirnya gitu loh. Dan mungkin pada saat ada yang memiliki pertanyaan itu, mereka nanti akan jawab, bukan saya lagi gitu. Salah satu contoh lah, kita kalau udah dibilang apa bedanya sih, nah berarti kan kita udah harus masuk ke kualitas. Nah, kualitasnya bedanya di mana? Ya kita bisa ngambil misalkan di ekor-ekor panjang lah, misalkan kita ngambil contoh biar hobis-hobis baru pun bisa langsung membedakan gitu kan, bedanya di mana. Kayak misalkan di ekor, nah, oranda tuh ada ekor yang mewah gitu, dan ekor mewah dari segi ekornya pun kita belum bicara masuk ke minusnya ya, tapi kita bisa ngeliat dari bentuk ekornya dulu. Dari ekor mewahnya itu kita bisa ngeliat yang dibilang di toko pinggir jalan atau di toko-toko lain, kita bisa lihat gitu. Kalau memang yang mungkin kualitasnya di bawah itu, dia dari jenis bentuk ekor pun udah beda gitu. Yang berkualitas lebih mewah, yang di toko yang mungkin harganya memang lebih murah, ekornya akan lebih jelek lah dibanding yang lebih bagus. Ditambah lagi kalau misalkan yang mempengaruhi dari harga tersebut sudah masuk ke kelas berkualitas, seperti yang tadi saya bilang ekornya mewah dan itu rapi gitu loh, ekornya nggak ngelipet segala macam, itu menurut saya itu sangat berpengaruh untuk harga. Nah, kalau tadi kan kita bahas oranda sih ya, yang lebih detail ke ekor mungkin yang lebih gampang orang menilainya. Kalau ke rancu, kita lari ke rancu, justru rancu lebih simpel, lebih gampang lagi untuk dibanding ke jenis ikan lainnya. Karena rancu tuh yang sudah pasti ketika mata kita melihat tuh, kita pasti lihat tuh badannya tuh. Nah, kalau misalkan yang membedakan harga udah pasti ya, kita ngomong kualitas udah pasti untuk penyortiran di peternak pun, kita pasti dari pertama kali nyortir tuh kita cari badannya tuh yang rapi, yang mulus dulu. Makanya kalau misalkan yang di toko-toko pinggir jalan mungkin yang notabene-nya mungkin harganya memang jauh lebih murah, hobis dan
customer-customer pasti akan bisa membedakan pada bodinya tersebut. Mereka akan lebih dominan bodinya patah-patah, ya pokoknya kurang mulus lah. Kalau misalkan yang rapi itu sudah pasti bodinya mulus. Kalau untuk jenis di ikan goldfish ya, saya pribadi lebih main di ikan-ikan yang memang sudah dipakai, banyak dipakai di arena kontes. Jadi menurut saya, kenapa saya ambil yang lebih taraf kontes, karena para hobis di situ bisa banyak belajar lah. Dia melihat ikan-ikan nanti di arena kontes, dia sudah lebih mengenal ikan-ikan yang banyak di pasaran, yang lebih banyak dipakai untuk taraf kontes. Kalau saya tuh dari Rancu, Ryukin, Oranda, dan Demekin ya. Alur umurnya sendiri, karena saya memang targetnya untuk jual, jadi biasanya saya dari mulai penyortiran dari petani gitu ya, biasanya umur-umur 2 bulan, 3 bulan itu sudah mulai dikit. Mulai dari umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu udah mulai dijual. Kalau ada ikan yang memang saya pribadi suka, kadang saya suka ngasih juga sampai size besar, sampai umurnya juga lumayan lebih tua, ya nanti juga ada gitu pasarnya gitu. Ada customer yang senang belinya yang size gede, ada customer yang suka size-nya memang ngerawatnya dari kecil gitu. Nah biasanya kalau misalnya yang gede, kalau untuk di tempat saya paling nggak dia umur 8 bulan sampai 1 tahun. Kalau range harga itu kita balik lagi ke kualitas lagi sih ya, kalau kita ngomongin range harga. Cuman kalau misalkan untuk di saya, mungkin kalau untuk ya kualitas-kualitas fancy, boleh dibilang saya bisa start dari 250 ribu.